aktivitas malam di depan pintu VIP ya, VIP Rambarat. Dan teman-teman, taman BMW ya, kolong Skydeck dibangun tenda atau posko pengamanan anggota Polri, ya kan? Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat, ada beberapa tenda ya yang sedang dibangun saat ini. Ada 4 tenda yang sedang dibangun di kolong Skydeck Taman BMW sisi barat ya. Malam bang, izin. Ya, oke, lanjut. Oke, dan giat malam ya di depan pintu VIP ya. Lighting, dinding is study. Jadi arus putar balik ya, yang awalnya pemasang casting dan ditanami pepohonan akhirnya dibongkar ya. Jadi bisa apa namanya, kendaraan bisa memutar balik dari sekitar pintu VIP ya. Nah, ini adalah pintu VIP, kemudian pintu VIP, dan giat malam ya di sekitar pintu VIP dan VIP, kemudian kolong Skydeck Rambarat ya. Taman BMW sisi barat.
tongkrongan Mikrotrans sisi utara, pintu masuk kampung Susun Bayam ya. Dan info terkait PKL ya teman-teman, PKL akan disterilkan sebelum hari perhelatan Piala Dunia U17 di stadium ya. Jadi akan disterilkan di sisi utara, selatan ya, hingga barat Jakarta International Stadium. Suasana malam di stadium ya. Informasi lanjutan ya untuk pengerjaan trotoar Sibarat hingga kini ya terus dikerjakan. Tentu percepatan pembangunan trotoar Sibarat ya sebelum hari perhelatan Piala Dunia tentunya harus rampung. Yang sebenarnya untuk pembangunan area JIS ya sebenarnya harus rampung ya, sudah rampung ya kan. Namun berbagai kendala dan juga pengerjaan trotoar hingga kini terus dikerjakan ya. Oke, teman-teman, ini adalah pos salah satu posko pengamanan sisi barat pintu Skydeck ya, kolong Skydeck Ram Barat ya, Taman BMW Sisi Barat Jakarta International Stadium. Suasana terkini ya dari Ram Barat Jakarta International Stadium.